Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, gimana keadaan di sana, di Malaysia, dimanapun teman-teman berada, Brunei, Singapura, mana lagi ya, Thailand lah, mana-mana, macam mana keadaannya COVID-19. Dan terdengar bahwasannya ada varian baru lagi ya guys, kan? Ada varian apa, Omicron apa nama tu? Tu ada tadi juga saya baca, terdapat apa nama tu, penemuan. Memang belum betul, belum valid lah. Itu daripada tikus kata dia, kan? Jadi virus ni daripada tikus yang memang bukan daripada manusia macam tu. So pelik lah kalau kita tahu kan. Tikus tu dah lama pun, kenapa virus tu baru ada sekarang? Okey, di sini ada sebuah rekasan daripada kawan-kawan sekalian, iaitu kisah 10 malapetaka yang menimpa orang Mesir zaman Fir'aun. Ustaz Badli Shah Alauddin daripada Tazkirah Ustaz. Jangan lupa untuk like dan subscribe Tazkirah Ustaz guys. Terima kasih, langsung saja kita play videonya. Let's go. Okey. Baik, bulan Muharram ini apa amalan yang sangat dianjurkan? Tak lain tak bukan puasa tu. Puasalah ibadah yang paling diutamakan sepanjang Muharram ini. Afdalus siyam ba'da Ramadan, syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama selepas Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Dan dalam Muharram itu pula yang paling dianjurkan, dikhususkan berpuasa adalah pada Yaumu Ashura, hari Ashura. Dalam satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, fara'al yahuda tasumu yauma Ashura. Ketika Nabi sampai ke Madinah, Nabi tengok orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Mereka berpuasa bukan mereka sekadar gembira. Yahudi memang puasa betul. Faqala ma hadza? Apa hal kamu ni semua berpuasa ni? Jawab mereka, hadza yaumun salih. Hari ni hari Maulid ya Rasul. Comel hari ni. Macam kita hari ni lah. 07, 10, 17. Kalau di flip kan, nombor tu cantik. Hari ni jangan beli pula, nombor esok tak ada. Tapi dia ada hari comel lah, hari comel. Okey. Yahudi jawab, hari ni hari Maulid ya Rasulullah. Amna Maulidnya? Hadza yaumun najallahu bani Israel min aduwihim asamahu Musa. Okay. Hari ini adalah hari di mana Allah Ta'ala telah menyelamatkan bani Israel daripada musuhnya. Sebab itulah Nabi Musa berpuasa pada hari ini. Ada beberapa pelajaran daripada hadis ini. Pertama, Nabi tidak menafikan cerita Yahudi itu. Maknanya memang benar 10 Muharram berlaku pembebasan orang-orang Yahudi. Sebab kalau tak betul, Nabi pangkah situ dah. Pandai sangat awak kata hari ini. Mana awak tahu hari ini? Kami memang turun temurun, jangan nak menipu. Tak, Nabi diam saja. Maka diamnya Nabi itu betul lah cerita itu. Itu satu. Yang kedua dibahaskan, apa yang Yahudi sambut sebenarnya? Dia gini tuan-tuan, sampai sekarang Yahudi ni dia ada sambut satu upacara dalam upacara keagamaan Yahudi, dia panggil Pesah. 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 Pesah ni dalam bahasa Inggeris dia panggil Passover. Rajinkan Wikipedia lah, panjang cerita Passover ini. Orang Yahudi adat dia sehari sebelum Passover. Passover sambut pada 15 Nisan. Nisan ni bukan kereta, bulan. Bulan Yahudi. Nisan ni kalau kita Muharram lah. Kalau Gregorian, Januari. Dia bulan yang satu, dia panggil Nisan. 15 Nisan dia sambut Passover. Sehari sebelum, iaitu pada 14 bulan Nisan, dia akan buat satu upacara yang dipanggil Ta'anib Bakharat ataupun Ta'anib Bakharim. Ta'anib Bakharat ini fast of the firstborn. Puasa hari anak sulung pertama. Benda terjemah susah betul. Cakap Yahudi juga senangnya. Dia puasa nak mengingatkan tragedi firstborn. The firstborn tragedy ini berkait rapat dengan the plagues of Egypt.
ataupun makot Mizrayim yang dikenali sebagai the 10 biblical plagues, iaitu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita rujuk dalam Exodus chapter 3 verse 19 sampai 20, ada satu cerita tentang bagaimana orang-orang Mesir, orang Kipti, Firaun telah ditimpa dengan 10 malapetaka yang tidak ditimpakan kepada Bani Israel. Jadi orang Yahudi masa itu dia dalam proses nak pindah daripada Mesir pergi ke Kanaan. Jadi selepas menjadi hamba selama 210 tahun, Musa adalah penyelamat mereka. Jadi dalam masa 210 tahun mereka begitu susah, Musa datang defend mereka, keluarkan daripada status hamba. Bila nak pindah pergi ke bumi yang kawasan yang baru, Firaun tak benarkan. Jadi bila Firaun tak benarkan, Allah turunkan 10 wabak. 10 wabak ni dipanggil Makot Mizrayim, wabak Mesir ataupun Eser Hamakot, the 10 plagues. 10 wabak ini bagi kita hak mendengar macam ngaruk cerita ni. Tak, cerita ni dirakamkan dalam Quran. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 133, secara umum Tuhan rakamkan peristiwa itu sebagai kenang-kenangan. Fa arsalna alaihim at-tufan wal jarad wal qummal wad-dafadi'a wad-dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Dan kami telah hantarkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai tanda dan bukti yang jelas nyata, tapi mereka tetap juga sombong, takbur dan menjadi kaum yang derhaka. Saya percaya di kalangan tuan-tuan yang first time lah dalam malam ni dengar, eh dalam Quran ada cerita kutu, katak, belalang, taufan, ada? Ada. Cerita ini dalam Taurat ada dijelaskan. Sebab saya dah sebutkan tadi, tiga agama ni mata rantai yang saling sama saja syariatnya. Israel, Nasrani, Muslim. Jadi kita tiga-tiga. Lepas tu kita dengan Nabi Sulaiman kita tak ada masalah. Kalau tuan-tuan tulis depan surau SPA ni, we love Jesus because we Muslim, tak salah pun. Buat satu iklan tulis, we love Jesus because we are Muslim. Jatuh nak akidah. Tak itu. Sebab kita dengan Nabi lain mata rantai. Masalah agama lain je tak nak love Nabi kita. Tu je kau punya masalah. Kita orang tak ada masalah. Cinta betul, Nabi-Nabi betul. Yang lain. We love Solomon, we love Moses ke, tak ada masalah. Jadi Taurat dia ada mendetailkan cerita tersebut, iaitu ada 10 bala Tuhan turun. Pertama Dam. Dam ini sungai ataupun punca air yang ada di Mesir, iaitu sungai Nil, bertukar menjadi darah semerah-merahnya. Yang ini disebutkan dalam Exodus chapter 7 verse 14 sampai 25. Yang kedua, turunnya satu bala dipanggil Sfardia. Sfardia. Sfardia ni dalam bahasa kita maknanya reptilia. Dia tak sebut apa, tapi kita percaya katak lah. Iaitu katak yang begitu banyak sehingga dalam rumah katil ni penuh dengan katak. Kalau kita tidur malam, bangun tengok katak atas tilam, atas lantai, beribu-ribu katak. Yang ini dirakamkan dalam Exodus chapter 7 verse 26, chapter 8 verse 11. Masya Allah. Yang ketiga bala Tuhan turunkan adalah kinim. Kinim ni kutu. Begitu banyak sampai jadi bala lah. Exodus chapter 8 verse 12 sampai 15. Kemudian diturunkan araf. Araf ini lalat, setengah kitab sebut kumbang. Dia turun, dia merosakkan macam-macam benda. Ini ada dalam Exodus chapter 8 verse 16 sampai 28. Kemudian diturunkan bala yang kelima, devil. Devil ini penyakit pada ternakan ataupun tanam-tanaman. Semua binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada di Mesir semuanya rosak. Ini juga dalam Exodus chapter 9 verse 1 sampai 7. Kemudian diturunkan sekhin. Sekhin ni artinya bisul ataupun kudis yang tak dapat diubati. Aduh. Ini ada dalam Exodus chapter 9 verse 8 sampai 12. Yang ketujuh diturunkan barat. Barat ini ribut hujan batu yang ada api, yang berapi lah. Dirakamkan dalam Exodus chapter 9 verse 13 sampai 35. Yang kelapan diturunkan bala arbeh. Arbeh ni
belalang yang datang dalam jumlah berjuta-juta. Habis. Ini dirakamkan dalam Exodus chapter 10 verse 1 sampai 20. Yang kesembilan, khosyeh. Khosyeh ni kegelapan, gelap gelemat, tak ada cahaya langsung. Berhari-hari diturunkan dalam cerita ni dalam Exodus chapter 10 verse 21 sampai 29. Dan kemuncak malapetaka bala yang turun pada orang-orang Mesir ketika itu dipanggil Makat Bekorot. Apa Makat itu? Bekorot ni kematian anak sulung. Exodus chapter 11 verse 1 sampai 12. Diceritakan semua anak-anak sulung orang-orang Mesir ketika itu mati. Mati kecuali anak-anak Bani Israel. Ini kemuncak bala itu yang diorang buat perayaan untuk mengenang balik itu. Memang 10 bala betul. Okay, dan mungkin saya juga baru tahu guys tentang 10 malapetaka yang menimpa orang Mesir zaman Fir'aun. Yang kita ketahui selama ini macam ada belalang, ada katak, terlepas itu sungai Nil menjadi darah, itu ramai disampaikan. Tapi ada yang beberapa yang tak ramailah disampaikan oleh ustaz-ustaz, dan Ustaz Badli Syahalauddin ini menyampaikannya sehingga saya juga tahu dan kawan-kawan juga tahu. So masya Allah ya, terima kasih ustaz dah ingatkan kita, dah bagi pengetahuan kepada kita tentang 10 malapetaka yang menimpa orang Mesir zaman Fir'aun dulu. So kita juga mengambil pelajaran kalau kita ni, Allahu Akbar, selama ni kita berbuat dosa apa-apa pun kan, tak ingat daripada Allah, jauh daripada Allah. Kalau kita mendapatkan malapetaka ni, ya Allah, tak kuatlah kita. Macam bisul, semua badan kena bisul. Aduh, kan? Lepas tu semua air jadi darah. Allahu Akbar, takkanlah. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala guys. Siapkan diri kan, kita tak tahu kapan ataupun bila kita menghadap Allah, mati. Kan? Maka daripada itu mari kita bersama dekatkan diri kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat dosa-dosa kita, dan setiap kejadian apapun kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.